NBA Finals telah di depan mata. Juara dari masing-masing konferensi telah ditemukan. Dari wilayah timur, juaranya adalah tim warna hijau, Boston Celtics. Boston sendiri memang sangat-sangatlah kuat akhir-akhir ini. Ini merupakan kali kedua mereka melangkah ke NBA Finals di 3 musim terakhir. Dari kubu barat, juara pertamanya adalah Dallas Mavericks. Mavericks berhasil menghancurkan tim yang sedang panas-panasnya di NBA, yaitu Minnesota Timberwolves. Mavericks, yang dipimpin oleh El Matador, Luka Doncic, berhasil memulangkan Anthony Edwards dan kawan-kawan di kandang mereka sendiri. Bintang dari kemenangan ini adalah sang pemain berbakat asal Slovenia, Luka Doncic. Doncic tidak hanya dominan dan berhasil memulangkan Timberwolves, tapi ia juga sukses membuat berbagai rekor baru yang belum pernah terukir sebelumnya di NBA Playoff. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, pakai AZ Sportswear jawabannya. Di AZ Sportswear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin AZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek AZ Sportswear di marketplace kesayangan kalian. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah memprediksi pemenang wilayah barat, dan di video tersebut, saya memprediksi kalau Minnesota Timberwolves yang akan menjadi pemenangnya. Harus diakui, prediksi saya meleset, dan rupanya Dallas Mavericks lah yang menjadi pemenangnya. Bagaimanapun, kemenangan Mavericks ini tidak diraih dengan mudah, karena pasalnya, mereka juga selalu kesulitan untuk mengalahkan Minnesota. Meski menang di 3 game pertama, tapi di 3 game pertama tersebut, Mavs selalu tertinggal di saat quarter keempat menyisakan waktu 5 menit. Ya, percaya tidak percaya, Wolves selalu unggul di saat 5 menit akhir quarter keempat. Meski begitu, karena Dallas Mavericks memiliki defense dan mental yang lebih oke, mereka selalu berhasil membalikkan keadaan dan membawa pulang kemenangan. Di game keempat, game yang seharusnya menjadi penutup dari Mavericks, berhasil diubah dengan manis oleh Anthony Edwards dan kawan-kawan. Di game 4 tersebut, Minnesota Timberwolves berbalik mencuri kemenangan, membuat kedudukan jadi 3-1. Harus diakui, sangat-sangatlah sulit untuk bisa comeback total dan menang usai tertinggal 3-1. Dan benar saja, di game kelima, meski bermain di kandang Timberwolves, tapi Minnesota Timberwolves tetaplah kalah dari Dallas Mavericks. Bintang dari kemenangan besar ini, seperti biasa, adalah Luka Doncic. Bermain selama 36 menit dan 35 detik, pemain setinggi 201 cm ini tampil luar biasa dengan torehan 36 poin, 10 rebound, 5 assist, dan 2 steals. Doncic juga luar biasa efektif dalam menembak. Ia sukses menceploskan 14 dari 22 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase field goal sebesar 63%. Selain Luka Doncic, tandemnya sekaligus seniornya, Kyrie Andrew Irving, juga tampil bak monster. Bermain selama 39 menit 50 detik, pemain ini juga akrab disapa Uncle Drew ini tampil cantik dengan 36 poin, 4 rebounds, dan 5 assist. Sama seperti Luka, Irving juga amat baik dalam menembak. Ia berhasil memasukkan 14 dari 27 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase field goal sebesar 51,9%. Tahukah kalian, dengan berhasilnya Luka Doncic dan Kyrie Irving mencetak masing-masing lebih dari 30 poin ini, maka mereka berdua menjadi pasangan ketiga yang berhasil mencetak masing-masing 30 poin di game penentu Finals. Dua pasangan elite lain yang pernah mencapai pencapaian ini adalah Kobe Bryant, Shaquille O'Neal di tahun 2002, serta LeBron James, Kyrie Irving di tahun 2016. Kyrie Andrew Irving menjadi satu-satunya pemain yang masuk ke list ini sebanyak 2 kali. Luka benar-benar luar biasa mematikan di serial ini. Ia berhasil mendominasi, baik itu lewat permainannya di lapangan maupun lewat trash talk-nya ke pemain dan para fans Timberwolves. Ngomong-ngomong, ada dua rekor NBA yang dicetak oleh Luka Doncic di NBA Playoff 2024 ini. Yang pertama, Luka menjadi pemimpin di NBA Playoff 2024 dalam urusan total points,
rebound, assist, steals, field goals made, 3 points made, dan free throw made. Tahukah kalian, di sepanjang sejarah NBA, belum pernah ada satupun pemain yang mencapai pencapaian ini. Bahkan, pemain all around sekelas LeBron James pun belum pernah mencapai pencapaian ini, meski telah berkali-kali bermain di final wilayah. Rekor kedua yang Luka cetak adalah Luka menjadi pemain NBA pertama yang mencatatkan setidaknya 150 rebound, 150 assist, dan 50 3 points di satu jawatan NBA playoff. Lagi-lagi, belum pernah ada satupun pemain yang mencetak pencapaian ini selain Luka Doncic. Berkat performa Luka yang luar biasa apik di NBA playoff dan final wilayah barat, di akhir serial, Luka pun dihadiahi gelar Magic Johnson Western Conference Finals MVP. Ia mendapat penghargaan ini usai menjadi pemain terbaik di tim terbaik di wilayah barat. BTW, buat kalian yang belum tahu, semenjak tahun 2022, NBA membuat penghargaan pemain terbaik dari masing-masing konferensi. Tahun ini, MVP wilayah timurnya adalah Jaylen Brown. Brown menjadi pemain Celtics kedua yang berhasil meraih gelar ini. Pemain Celtics lain yang sebelumnya pernah meraih gelar ini adalah Jason Tatum di 2022 yang lalu. Meski Anthony Edwards dan Minnesota Timberwolves kalah dengan telak, tapi Ant tetap menunjukkan rasa respeknya kepada Luka Doncic. Usai pertandingan, di locker room, Anthony Edwards mendatangi Luka Doncic secara pribadi dan mengucapkan rasa selamat kepada Luka. Anthony Edwards memang merupakan pemain yang berkelas. Meski telah dipermalukan oleh Luka, tapi ia tetap menunjukkan sportivitas dan respeknya kepada Luka Doncic. NBA Finals akan mulai kurang lebih 1 minggu lagi. Game pertama akan dimulai pada Jumat, 7 Juni 2024, pukul 7:30 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang menarik karena, pada dasarnya, sidekick dari masing-masing tim pernah bermain di tim berlawanan. Jadi, sidekick di Dallas Mavs adalah Kyrie Irving, sementara itu di Boston, sidekicknya adalah Kristaps Porzingis. Nah, pada tahun 2017 sampai 2019, Kyrie ini pernah bermain untuk Boston Celtics. Kyrie saat itu terbang dari Cavs ke Boston karena ingin memimpin tim tanpa bayang-bayang LeBron. Di sisi lain, Kristaps Porzingis ini juga pernah menjadi pemain dari Dallas Mavericks. Dari 2019 sampai 2022, Porzingis merupakan tandem dari Luka Doncic. Sayangnya, Porzingis dan Doncic tidak bisa membawa Dallas ke arah yang lebih baik saat itu, sehingga akhirnya Porzingis pun dipindahkan ke tim lain. Porzingis memang saat ini sedang cedera, meski begitu, cederanya tidaklah parah. Ia hanya mengalami cedera ringan di betis bagian bawah, dan mungkin saja sudah bisa bermain lagi di game 1 NBA Finals nanti. Pertemuan Luka Doncic dan Jason Tatum juga akan menjadi tontonan yang seru di babak finals nanti. Keduanya merupakan pemain muda, dan keduanya sama-sama lapar untuk meraih juara. Mereka berdua juga belum pernah meraih juara. Tatum sebenarnya sempat masuk ke NBA Finals, namun ia kalah dari Warriors di tahun 2022 yang lalu. Sementara itu, Luka Doncic belum pernah masuk ke finals, dan finals 2024 ini akan menjadi babak finals pertamanya. Kalau menurut kalian, siapa yang bakalan memenangkan serial finals ini? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, demikian akhir dari video ini. BTW, pada Minggu 2 Juni ini, INA Basketball akan mengadakan acara fun basketball game yang terbuka untuk umum. Minggu ini, kita bermain di lapangan basket Raja Wali, Mangga Besar, Jakarta Barat. Selama bermain, teman-teman juga akan mendapatkan foto dokumentasi serta air minum. Buat kalian yang minat, kalian bisa join WhatsApp grup yang ada di kolom deskripsi atau hubungi Mimin di 0898-2323-727. Sampai jumpa di lapangan Raja Wali.